Apaan? Kayak anak macan, Bos. Macan? Iya. Mana-mana. Oh iya, iya, bener. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Putra Gasmi. Oke teman-teman, video kali ini saya bakal menelusuri perkebunan sawit yang mana memang di sini banyak habitatnya, Bang ya. Ya, di sini saya bareng sama Bayu Kandaka yang memang juru kuncinya di sini, pakar juru kuncinya di sini. Ya, kita bakal coba telusuri semuanya ke belakang, ada hewan apa? Karena memang di sini banyak hewannya ya kabarnya. Terus banyak yang endemik-endemik reptil apa banyak ya? Banyak. Jadi kita bakal langsung berangkat. Yuk. Jadi di sini kebanyakan hewan apa, Pak? Ular sawah, ular kobra. Ular sawah itu ya, kobra. Gede-gede nggak biasanya di sini? Lumayan sih, ada ukuran satu kaki bayi. Satu kaki bayi. Oh, kecil berarti kaki bayi. Bayi. Belum nampak, belum besar. Belum pernah ketemu yang gede ya? Jadi ini lahan memang batas lahan apa mana, Pak? Lahannya sampai batas sungai sana kalau enggak salah. Ada sungai sana ya? Jadi, teman-teman, jadi kita nanti bakal cek sungai yang di sana. Aku penasaran di sana kayaknya ada sawah, Bang. Kita cek setiap lubang ataupun semuanya nih ya. Kita nggak tahu di dalamnya ada hewan apa. Oke. Nih cacing-cacing. Ya, aduh, kabur deh. Tuh cacing-cacing. Karena di sini memang tanahnya subur banget, teman-teman ya. Ini ada salah satu hewan yang bentuknya geli pula. Ini bentuknya kayak apa, kayak lintah ya? Kayak lintah, cuman ya nggak begitu geli lah sama ini. Oke, nih apa sih namanya? Respo, kalau orang sini bilang respo, Bang ya? Respo itu dia berlendir, teman-teman ya, berlendir, dan ini bisa mengecil dan bisa melar gitu. Tuh berlendirnya ya. Tuh ya, lihat berlendir tuh. Nah, dia berlendir. Iya. Oke, kita biarin lagi. Kita cek lagi, Bang ya. Steering. Yes. Gas lagi. Berarti dulu di sini masih ada pohon-pohon besar, Bang ya. Oke. Kelihatan banget nih sering ditutupin sama air, banjir. Ada lumut-lumut kayak gini nih ya, teman-teman ya. Dan ini masih lembab banget tanahnya di sini, lembab banget nih. Tuh. Ada lumut-lumut kayak gini. Ular yang paling sering di sini ular sawah. Ular gendang ada enggak, Bang? Ular gendang. Ada juga ya. Di sana agak semak belukar, teman-teman. Kita bakal coba kesan lagi. Berapa kali panen nih, Bang? Per 2 minggu atau berapa minggu? 2 minggu sekali, Bang. 2 minggu sekali ya panennya. Karena memang standarnya segitu ya. Masih jauh sama sungainya, Bang? Masih jauh. Masih jauh banget sama sungainya, teman-teman.
Oke, teman-teman, di sini kita masih nyari hewan-hewan yang ada di sekitar perkebunan sawit. Biasanya ada di tumpukan-tumpukan pelepah sawit seperti ini. Cuman ini karena terlalu semak, kita bakal pindah ke lokasi yang sedikit terang, teman-teman ya. Ada lubang nih. Lubang apa? Keren-keren. Oke, lihat teman-teman. Oke. Kelihatan di sini ada lubang. Ini ya, lubang. Ini lubangnya cukup dalam juga, teman-teman. Ini biasanya bisa menjadi lubang tarantula. Tarantula ataupun lubang-lubang seperti hewan-hewan reptil ya, ular, kadal dan lain-lain. Bisa jadi nih. Dalam juga, teman-teman. Masih ada isinya enggak ya? Ini tumpukan pelepah sawit, cuman ini sudah membusuk. Sudah busuk ya? Sudah busuk. Tumpukan pelepah sawit yang sudah membusuk. Coba. Ah, ini ada lagi nih. Coba kameramen dekat. Lihat, di sini ada juga lubang lagi. Di sini ada lubang. Nah, ini lubang sepertinya lubang tarantula. Karena apa? Karena ada bercak-bercak putih seperti ini nih. Nah, ini yang putih-putih seperti ini itu biasanya kotoran dari tarantula ataupun hewan lain. Nih. Tapi kayaknya ini tarantula nih. Nih. Nih, kelihatan banget teman-teman ya. Kotoran tarantula. Ini belalang nih teman-teman nih. Habis dibalut sama dia. Jadi, ketika tarantula itu memangsa mangsanya, dia itu bakal ngebungkus mangsanya dengan apa ya? Benang-benang itu tuh. Jaring-jaringnya itu baru dia sedot sari-sari makanan dari mangsanya. Oke, ini fake sarang tarantula. Tapi kita nggak tahu ini tarantula yang jenis apa gitu. Karena kalau kita ngorek ke dalam bahaya, kita nggak bawa alat pengaman juga, teman-teman ya. Kita coba cari lagi, Bang ya. Kita jalan sana ya. Iya. Oke, lihat teman-teman. Ini adalah jamur dengan bentuk yang unik. Jamurnya unik banget. Dia bentuknya kayak akar-akaran apa ya? Kayak akar-akar ini nih, kelapa sawit. Oke, lihat di sini. Menjadi habitat utama bagi serangga-serangga kecil. Habitat utama bagi serangga-serangga kecil. Yang mana serangga-serangga ini bersarang di bawah tumpukan-tumpukan bekas ini nih, kayu. Bekas-bekas kayu. Bekas kayu ya. Jadi di dalam sarangnya ini, itu terdapat telur. Yang mana telurnya ini selalu dijaga sama prajurit-prajurit dari semutnya. Ini saya coba ambil salah satu telurnya. Oke. Saya dapat 3 butir telur. Coba kameranya deketin. 3 butir telur. Ini telur dari semut. Semut-semut hitam nih ya. Ya. Apa namanya? Semut laga Bang ya? Iya. Yang biasanya dipatahin antenanya. Terus digigitin ya. Ini semut laga namanya, semut hitam. Oke, kita taruh lagi. Semut malam. Semut malam atau semut laga? Semut malam. Semut malam ya? Karena karena hitam? Sakit dah. Oh ini, berarti ini kalau gigit resiko juga ya? Bisa oke. Gatel-gatel. Sampai pembengkakan nggak? Sampai. Sampai juga. Oke, efeknya berarti ini membahayakan. Ini sarangnya tadi udah sempat saya bongkar. Saya tutup lagi. Jangan sampai kegigit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita tutup seperti semula. Ayo kita jalan lagi. Di bawah pelepah biasanya banyak apa mah ya, ular-ular biasanya. Ini pelepahnya udah busuk, udah jadi tanah.
utama di sini apa aja, Bang? Sampai apa sendalnya hampir mau putus. Sama sini banyak apa? Ya banyak apa sih, Bang? Tikus ya, tikus pertama ya. Apa ya sini ya? Gede-gede enggak tikusnya, Bang? Ya, luar tahun lah sini ya. Segini. Segini apa segini? Segini. Gini ya. Enggak segini. Iya. Oke. Kirain nih. Gini. Apaan tuh, Bang? Apaan? Kayak anak macan, Bos. Macan? Iya. Mana? Oh iya, benar. Dia lari tuh. Dia lari. Oke, dia lari, teman-teman. Oke. Diam. Lihat. Yang kita dapat anak macan. Wah, satu bang ya. Ada satu lagi. Tiga. Oke. Kita nemuin ada 3 ekor anakan macan. Oke. Lihat, agresif banget, lincah banget. Oke. Ada suara burung gagak. Oke, teman-teman. 3 ekor anakan macan akar ya bahasnya di sini, Bang ya? Iya. Macan akar. Jadi, teman-teman, ini jenis kucing-kucing hutan atau masih satu suku dengan Felidae, merupakan jenis kucing karnivora yang biasanya hidup di perkebunan. Oke, jadi ini nggak di hutan belantara hidupnya. Ada beberapa yang di hutan belantara, cuman nggak banyak. Kebanyakan di hutan perkebunan sawit, karet, dan lain-lain. Oke, lihat. Tinggal induknya nih rasaku. Ditinggal induknya? Berarti tadi ada induknya? Iya. Ada induknya tadi ya? Iya. Berarti... Baik, tadi Bang Bayu ketemu apa ngelihat induknya. Iya. Setelah itu ditinggal nih, bawa anak berarti. Saking mungkin tahu karena ada manusia itu mungkin. Iya, terancam. Oke, coba kamera deketin lagi. Lihat. Oke. Lihat lagi, dekat lagi. Lihat, ini kucing-kucing hutan atau masih satu suku dengan Felidae. Ini merupakan kucing yang habitatnya di sekitar perkebunan sawit, teman-teman ya, nih. Oke, jadi coba dekat. Ini macan akar ya, macan akar bahasa daerahnya, Bang ya. Iya. Macan akar. Kenapa disebut macan akar? Karena lihat, di sini ada corak di bagian tubuhnya itu seperti akar. Macan akar ya. Kenapa disebut macan? Coraknya belang-belang. Tapi kalau di Jawa, ini merupakan hewan yang disebut belacan. Belacan ya, bukan terasi tapi ini belacan namanya. Dan aromanya memang masih kayak terasi ya. Bau. Ya karena memang baunya itu identik dengan makanannya itu daging mentah, jadi dia sedikit bau amis gimana gitu. Oke, teman-teman, ini kita nunggu indukannya, berarti ada indukannya sekitar sini. Dan ini 3 ekor ini udah keren banget, teman-teman. Oke, ini hewan merupakan hewan yang dilindungi. Jadi ini dilindungi karena apa? Karena banyak hewan ini dijadikan hewan perburuan untuk disembelih, terutama tuh ada yang doyan juga sama dagingnya ini. Setelah itu kulitnya dijadikan hiasan. Ditambah hidup seperti ini dijadikan sebagai hewan peliharaan. Oke. Jadi ini memang habitat mereka banget. Di sini banyak pemburu enggak, Bang? Oh, pemburu sih kurang tahu, enggak pernah lihat sih. Enggak pernah lihat pemburu ya. Oke. Dan ini juga jauh dari pemukiman. Saya harap di sini memang benar-benar enggak ada pemburu supaya dia bebas. Kita biarin. Ini biasanya kalau dia kecil begini, ini makannya itu dicariin sama induknya. Dicariin sama induknya. Dan ini induknya gak tahu entah kemana kaburnya tadi. Iya. Gede gak tadi induknya, Bang? Lumayan sih, segini. Segini juga, oke, berarti sekitar 20 sentian ya. 20-25 senti tingginya. Oke, keren. Ini saya coba cek jantan betinanya dulu. Kukunya tajam banget, teman-teman. Oke, ini jantan. Ini kucing jantan. Coba yang ini. Ini betina. Ini betina. Ini apa, Bang? Jantan enggak? Jantan, Bang. Jantan juga. Oh iya, jantan juga ini. Oke. 3 ekor macan akar atau kucing hutan ya, teman-teman ya. Belacan dan lain-lain. Kita dapat, keren banget. Oke. Ini mau ditinggal atau gimana, Bang? Tinggal, ya tinggal aja ya. Tinggal aja. Biar dia biar induknya apa? Iya, datang lagi. Karena memang hewan-hewan seperti ini sangat dibutuhkan di perkebunan sawit. Ditambah Bang bilang tadi tikus di sini banyak, Bang ya. Tikus. Ya, ini juga jadi predator untuk tikus, Bang. Oke, keren. Tuh, bunyi dianya. Bunyi dianya. Nyari induannya, Bang. Nyari indukannya nih.
biasanya kalau bunyi gini indukannya itu nggak jauh dari sekitar sini, pasti datang dia. Oke teman-teman, ini keren banget, kita bisa nemuin ini, jarang-jarang banget, langka banget nih untuk ini, cuman karakternya keren, serius tuh, serasa nyaman gitu ya, tuh bunyi dia, keren banget sumpah, saya sampai keringetan nih, capek dari sana lari tadi, memang nggak seberapa sih larinya, cuman tahu sendiri tadi kaki saya kejeblos juga kan, tanah di sini memang gambut jadi dipijak sedikit tenggelam. Oke teman-teman, saya udah puas banget hari ini, kita biarin kucing hutannya atau macan akarnya itu di sini, itu yang satu udah lari ke sana. Oke teman-teman, sekian video dari saya, salam lestari.